Duta Kabupaten Klungkung. Dengan penampilannya tari kreasi Manuk Rawe. Tari Manuk Rawe pertama kali diciptakan di tahun 1981 oleh Iwayan Dibie selaku koreografer dan Iwayan Brate selaku komposer. Sebelum menjadi sebuah tari lepas, tari Manuk Rawe merupakan bagian dari sendera tari Mahabharata Bali Gale-Gale karya tim sendera tari Ramayana Mahabharata Provinsi Bali yang ditampilkan dalam Pesta Kesenian Bali di tahun 1980. Tari Manuk Rawe menggambarkan perilaku sekelompok burung air bercanda ria sambil mencari makan. Gerakan-gerakan tarian ini diadopsi dari tari klasik perpaduan gerak tari Sunda dan Jawa. Disempurnakan serta dimodifikasi sehingga menghasilkan keindahan seperti sekarang ini. Gambaran keceriaan terlihat dalam ekspresi tarian yang atraktif dan ceria. Pembina tari IGD Yuda Pramada dan Tita Wicca Meriata, pembina tabuh, gederan, kostum, penganggi art, hadir penonton yang berbahagia dan para pendengar setia Pro4 Budaya RRI Denpasar, mari kita sambut tari kreasi Manuk Rawe oleh Duta Kabupaten Klungkung. Thank you.